Hari ini saya berkunjung di tempat ribuan Buddha. Langsung beruntung dan bersyukur ya bisa ke sini. Semoga selalu terberkati. Semoga kita semuanya selalu hidup berbahagia dan akur para Buddha. Semoga Buddha selalu memberkati kita. Ya, sungguh bahagianya. Sangat bersyukur atas kasih yang Allah memberikan. Bisa berkunjung ke sini adalah berkah buat saya. Sungguh senang dan gembiranya hatiku. Semoga selalu hari-hari dilalui dengan kebahagiaan dan kesenangan, bersuka cita, bergembira, penuh tawa, penuh canda, penuh kasih, dan leluasa. Sungguh bahagia bisa melihat mentari pagi bersinar dengan indahnya, terang dan benderang memancarkan penuh cinta kasih dan kehangatan, bagai kasih bunda selalu memeluk kita dengan kasih dan penuh cintanya. Kehangatan bagaikan pelukan bunda yang tiada taranya. Cinta dan memberikan kita bisa melihat di alam semesta, sungguh begitu bahagianya ya. Mentari matahari ini memancarkan kasihnya, menerangi dunia alam semesta ini. Penuh kasih dan kita bisa menikmati apa yang bunda berikan dalam kehidupan kita. Suatu pancaran, keindahan, kita bisa mengerti indahnya alam ini yang bunda berikan. Wah, sungguh bahagia. Lihatlah para buddhanya. Damai, tenang. Suasana hati yang penuh dengan ketenangan dan kedamaian. Sejuk rasanya, walaupun dengan hangat rasanya adalah hangatan kasih dari bunda yang selalu membimbingkan dan memancarkan cahaya yang begitu indahnya. Sungguh bahagia bisa menikmati keindahan alam semesta yang diberikan matahari kepada kita, memancarkan keindahan para Buddha yang begitu indah, tawa, damai, leluasa, begitunya hati kedamaian dan keindahannya. Memancarkan sinar kasih yang indah. Sungguh bahagianya. Tenang, damai, suasana penuh dengan kebahagiaan, sukacita, dan selalu gembira. Inilah kebahagiaan yang semua kita ingin rasakan. Kedamaian, ketenangan, kesejukan. Terima kasih Bunda. Terima kasih Bunda yang telah Bunda berikan di dalam setiap langkah hidupku ini. Ku selalu bersyukur atas kasih Bunda berikan. Semoga semuanya hidup dengan penuh kebahagiaan dan kedamaian. Semoga semua makhluk juga hidup dengan leluasa, begitu gembira dan berbahagia dan bersuka cita dengan tenang dan gembiranya. Sisilahmu anugerah yang terindah, kasih bunda yang tiada tara. Iyalah, yuk kita jalan-jalan lagi yuk. Nah, ah mau minum mana saja? Belilah kalau mau. Ya. Tuh, itu enak, tak bakal. Yuk, ya di mana? Yuk kita jalan lagi. Yuk, mami. Oke. Mereka enggak jalan ke sini. Nah, ini kita lagi di patung Seribu Buddha. Para Buddha. Yuk, ini lagi foto. Yuk anak-anak lihat di sini. Nah, ini di patung Seribu Buddha ya. Yang USB kok lah yang Type-C. Ya yang gini Type-C. Ma, yuk. Ayo. Patung Seribu Buddha. Semoga kita semuanya terberkati. Semoga kita selalu dilindungi. Semoga selalu kita selalu bersuka cita, senang, bahagia, gembira, leluasa, dan selalu hidup penuh berkah, hidup penuh dengan kedamaian, ketentraman. Semoga kita semuanya terberkati. Ya,
Namo Amitabha. Namo Amitabha. Ya, kacin foto itu videokan lah. Mama mau sembahyang sebentar. Videokan ya, Nong. Ya. Ya. Di videokan. Dah. Iya. Ya di sini kita lagi mau pulang juga. Ya udah ya kita. Nek kacim foto sama mami situ di tengah pom. Nak, sekarang kita mau pulang juga. Ini di sini ya pintu keluarnya. Aku bahagia ya. Ah ya ya. Kita mau keluar di sini pintu nah itu nampak ya akhirnya udaranya sedikit dingin yuk nih yuk ayo kita sekarang mau pulang. Sungguh bahagia. Semoga selalu terberkati suatu keindahan yang ada dalam hatiku. Selalu bahagia, leluasa dan gembira. Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha. Namo Amitabha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia, penuh bersuka cita, bergembira, leluasa dan gembira. Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha, Namo Amitabha. Namo Namo Amitabha. Namo Amitabha. Namo Amitabha. Semoga kita selalu terberkati, semoga semua kita berbahagia. Namo Amitabha.